tempatnya. Lebih. Terima kasih Datuk Pengerusi mengenai maksud P23 ini, iaitu butiran 15300 mengorek Kuala Sungai, yang diminta kita meluluskan sejumlah 29.855 juta untuk beberapa proses mengorek Kuala Sungai. Tok Mursi, saya rasa kerja mengorek Kuala Sungai ini nampaknya tidak akan selesai-selesai kalau kita tidak mempunyai suatu perancangan agak-agaknya bila sungai-sungai ini dapat dibersihkan supaya sedimentasi daripada hulu sungai atas apa juga sebab tidak berlaku. Kerana kalau di hulu sungai kita tidak menguasai proses pengotoran sungai ini, maka selama-lamanya lah di muara-muara sungai ini akan berlaku pemendapan pencemaran yang dibawa oleh air sungai daripada hulu. Jadi setiap masa kita akan terus mengorek sungai ini. Sedangkan di negara yang maju, apabila sungai-sungainya telah dibersihkan, sungai ini jadi stable, ya, tidak ada lagi proses menambah sebatian daripada hulu sungai, sungai-sungai ini menjadi kawasan tarikan, kawasan pengangkutan yang cukup baik. Saya masih teringat apabila sebuah sungai di Singapura diisytiharkan bersih, sampai menteri yang berkenaan pun berani untuk terjun dan menyelam di sungai tersebut bagi menggambarkan bersihnya sungai tersebut. Sedangkan sebelum itu sungai itu sama juga kotornya macam sungai yang ada di Malaysia ini. Ia hanya menggambarkan satu keseriusan Pak Berkuasa untuk memastikan sungai-sungai ini bersih. Jadi soalan yang saya nak tujukan kepada menteri, agak-agaknya ada ke satu perancangan jangka panjang bila agaknya sungai-sungai kita ini akan menjadi sungai yang bersih dan muaranya tidak lagi sentiasa perlu dikorek yang membelanjakan banyak uang kita, ya? Agak-agaknya bila dan apa perancangan yang ada di dalam pemikiran pemerintah pada ketika ini? Terima kasih. Yang Malipis.